Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jurnal Ini Official. Nah, di video kali ini aku pengen unboxing lagi. Dan ini dia kemasannya kayak gini. Sekarang kita langsung buka aja. Jadi ini tuh gelas sebenarnya. Sekarang aku mau cobain buka satu. Dan ini kayak gini. Jadi kayak apa ya, bentuknya itu kayak tutup botol gitu kan. Nah, di sini aku beli 5 pieces. Dan ini tuh harga satuannya itu sekitar 10.000. Jadi ini aku beli 5, harganya sekitar 50.000, tapi berhubung lagi ada diskon, makanya aku ini bayarnya cuma 45.000. Tapi di sini kalau dilihat ini di bagian ini, ini aku buka dulu satu. Nggak tahu nih bukanya gimana. Ah, kecil banget, serius. Jadi ini ya, ini kayak gelas mainan. Copot gimana ini masanya? aduh, ini. Di ini copot. Jadi sebenarnya ini tuh harganya itu 4.000-an. 4.000-an, ini harganya 10.000. Ini harganya 10.000-an. Tapi ini pas pengen ditarik itu dia udah copot kayak gini. Aku nggak tahu nih cara pasangnya lagi kayak gimana. Terus juga di sini tuh masih ada nggak rapi gitu. Nggak rapi, terus juga di sini masih kayak ada flash-flash kayak gini sih. Tuh. Nggak tahu ini cara pasangnya gimana. Buat kalian yang tahu cara pasangnya, kalian boleh komen di bawah. Nah, terus juga di sini ada talinya. Cuman aku bingung ini talinya taruh di mana. Oh. Jadi, ini tuh kan ada yang kayak berlubang gini kan. Kayak ada yang compelan kayak gini. Jadi ini tuh buat masukin si talinya ini. Coba kita langsung cobain aja gimana. Nggak tahu nih gimana cara masukinnya, karena ini pas dimasukin itu jadinya si benangnya itu keluar. Aduh, ini nggak direkomendasiin sih ya buat beli ini, mana aku belinya udah langsung banyak lagi.
Nah, ini aku nggak tahu ini cara pasangnya, lihat gimana, coba cobain dulu. Aku pikir ini tuh jadi ini tuh bahannya bener-bener plastik kayak gini ya, plastik kayak gini. Padahal pas dilihat gambarnya itu, aku pikir dia tuh kayak elastis kayak gitu, tapi ini ternyata plastik kayak gini. Jadi dia agak susah sih masukinnya gimana tuh, aku nggak tahu. Nah, ini dia hasilnya kayak gini. Jadi tadi udah aku sempet benerin dulu dan jadinya tuh kayak gini gelasnya. Tapi menurut aku dia tuh kecil ya. Tuh, kecil kayak gini. Kecil kayak gini. Ya. Kayaknya sih ini lebih cocok buat minum anak kecil. Dan ini tutupnya. Jadi tutupnya kayak gini. Oh iya. Jadi ini tuh si talinya itu dimasukin ke dalam ini. Ke dalam sini. Jadi ini tuh emang kalau lihat di kemasannya itu kan aku pikir dia tuh kayak gompel gitu kan. Nah, ini aku pikir ini gompel, tapi ini tuh sebenarnya buat wadah si talinya. Dan ini tuh cocok banget buat dibawa kemana-mana karena ini simple banget kan. Bisa dimasukin ke dalam tas. Jadi apalagi ini lagi musim pandemi kayak gini, jadi ini tuh kita harus banget jaga kebersihan kita. Jadi ini enak banget, sebenarnya enak banget ini kalau buat dibawa kemana-mana karena kecil kayak gini. Terus cuman menurut aku itu untuk bahannya yang menurut aku masih agak kurang gimana gitu ya, karena ini bahannya tuh bener-bener plastik kayak gini. Aku nggak tahu ini namanya plastik apa, PVC atau apa. Tapi dia jadinya nggak elastis yang ada di bayangan aku gitu. Ya, ini aja sih info yang bisa aku bagiin. Semoga bermanfaat dan terima kasih.